Yudas sekalian ini memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Lalu dia masuk ke dalam sebuah gua atau apa tempat persembunyian Isa itu. Seketika dia masuk, Isa telah menghilang atau angkat ke langit. Diangkat ke langit. Oh, betul. Sementara itu, setelah dia keluar dari tempat pencarian Isa, wajahnya diserupai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mirip dengan Yesus. Oh, betul. Sehingga ditangkaplah dia oleh tentara dari Tentara Pilatus. Oke, nah itu kan versi yang kedua. Dia ada tiga versi. Lalu di perjalanan. Itu versi kedua ya. Lalu di perjalanan menuju di salib itu Pak, ditusuk-tusuklah dia oleh tentara-tentara tadi Pak. Tentara Pilatus. Nah, ya. Terus? Sehingga terkenalah matanya. Mata enggak tahu bagaimana Pak. Oh, mata Yudas itu kena. Terus? Kena tusukan dari salah satu pedang. Lalu sehingga disitulah Nabi Muhammad memberitahukan bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya. Oh, jadi si Yudas ini tadi? Iya Pak. Nah, itu baru dengar Bapak itu. Hah? Baru dengar Bapak? Sama ilmu ya. Menyanggah maksudnya. Menyanggah. Boleh-boleh. Nah, kita berbagi ilmu ya. Waktu Yesus itu mau disalib. Yudas ini dia apa bersembunyi karena dia merasa bersalah. Oh, gitu. Karena dia udah menjual Yesus itu dengan 13 keping emas. Bagus. Jadi dia enggak ada di situ ataupun dia kena matanya apa? Dia ada di situ. Entar, ini versi yang kedua dengar aja. Tadi kan versi pertama. Ada lagi versi yang ketiga? Enggak. Berapa? Dia merasa bersalah jadi dia mati itu menggantung diri ya. Menggantung diri. Oh, gitu. Pak. Tapi saya Pak. Tapi kan Yesus bersabda apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita apa? Matius 15:24. Matius 15 ayat 24. Berarti Yesus hanya untuk khusus orang Israel doang apa? Oh gitu. Kan ini tulisannya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya lagi. Jadi kan banyak bahasa nih. Bisa-bisa salah terjemahan. Dalam bahasa Inggris, I sent to the lost sheep from Israel. Saya mau bantah itu. Jika misalnya Yesus itu hanya diutus untuk orang Israel, kenapa di Al-Quran dicantumkan nama Isa? Jelas ya. Jelas Yesus untuk semua manusia yang ada di dunia. Soalnya di Al-Quran sendiri Isa itu atau Yesus Kristus itu dinyatakan. Dan jelas di Al-Quran itu di Arab ya. Jadi, bagus sekali. Hidup suasananya ya. Siapa yang mau nambahkan? Pak. Coba. Apa? Jam kita jam berapa nih? Nomor habis. Bapak menghargai seluruh pendapat kalian. Terus. Ada yang mau nambah? Kalau enggak Bapak yang nambahkan. Apa? Pak, kan